Pemain timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akan bertemu pemain timnas Thailand, Guepard Phompun, yang membela Hwaseong IBK Altos. Pertandingan yang akan menjadi ajang unjuk gigi untuk dua pemain asal Asia Tenggara. Dari kubu Red Sparks, mereka memiliki dua pemain asing yang berposisi sebagai penyerang, yakni Megawati Hangestri dan Giovanna Milana dari Amerika Serikat. Megawati di posisi oposite, sedangkan Milana di posisi outside hitter. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin, menantikan penampilan perdana bomber timnas voli putri Indonesia itu. Bagaimana tidak, Megawati bahkan sampai dipantau langsung oleh tim pelatih saat membela Indonesia pada SEA Games 2023 Kamboja. Setelah melihat Megawati secara langsung, saya menyadari bahwa ia adalah pemain yang mumpuni, bagus, ujar Ko Hejin beberapa waktu lalu. Tim yang sudah menjadi juara Liga Korea sebanyak 3 kali itu tampak cukup antusias dengan kedatangan Megawati untuk tim. Apalagi Megawati sudah bergabung bersama tim 2 bulan sebelum Liga belum bergulir, tepatnya sejak bulan Agustus. Diharapkan adaptasi Megawati dan rekan-rekannya sudah lebih baik. Sementara itu, situasi berbeda dialami Guepard Phompun bersama Hwaseong IBK Altos. Phompun belum lama bergabung dengan tim karena harus membela Thailand di berbagai ajang, mulai dari Volleyball Nations League, kejuaraan voli Asia, hingga Asian Games. Maka dari itu, Phompun dikabarkan belum diketahui apakah akan turun pada pertandingan pertama melawan tim yang dibela Megawati itu. Masih menurut media Korea Selatan tersebut, ketertarikan juga datang jelang debut Megawati bersama Daejeon Red Sparks. Ada juga harapan besar akan kemampuan menyerang Megawati sebagai penyerang utama. Dengan kedua pemain asing sebagai penyerang, Jungkwanjang menjanjikan permainan bola voli dengan banyak kekuatan menyerang. Pertandingan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks versus Hwaseong IBK Altos akan digelar pada Selasa, 17 Oktober 2023, pukul 19 WIB atau pukul 17 waktu setempat. Live Moji TV. Simak update info jadwal lengkap pertandingan Livoli Divisi Utama 2023 yang akan bergulir pada 31 Oktober 2023. Livoli Divisi 1 tuntas digelar hari ini Minggu 15 Oktober 2023 di Lombok Tengah dan akan dilanjutkan dengan Divisi Utama yang akan berlangsung di 3 kota. Namun ada sedikit perubahan yang terjadi dalam kota pelaksana. Kota Magetan akan menjadi tuan rumah laga kompetisi Livoli Divisi Utama 2023, pada 14 hingga 19 November 2023. Kota Magetan menggantikan Madiun yang mengundurkan diri sebagai tuan rumah di babak reguler. Pengunduran diri Madiun disampaikan pekan lalu kepada PP PVC, karena belum siap menjadi penyelenggara kompetisi antar klub tersebut. Magetan sendiri pernah menjadi tuan rumah Livoli Divisi Utama tahun lalu. Namun, pada waktu itu di Magetan Final Four dan Grand Final. Pada pertemuan pertama menghadapi Livoli Divisi Utama tahun ini, juga dilakukan pembagian pool dan pengundian peserta. Sebanyak 8 tim putra dan 8 putri akan meramaikan Livoli Divisi Utama. 8 tim putra antara lain Indomaret, Bin Pasundan, Samator, Berlian Ban Jateng, Gup Rafa Binar Semen Grobogan, TNI AU, dua tim yang baru promosi yakni PDAM Tirta Bagasasi, dan Laf Ani. Sedangkan di sektor putri terdiri dari Bank Jatim, TNI AU, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, Harisma Premium, TNI AL, Popsivo Polwan, dan dua tim promosi Bin O2C, dan Barata Muda. Sesuai jadwal, putra pertama akan berlangsung di Tangerang pada 31 Oktober hingga 5 November 2023. Kemudian putaran kedua akan berlangsung di Magetan pada 14 hingga 19 November 2023. Jadwal voli Livoli Divisi Utama 2023. 31 Oktober, 5 November 2023, putaran pertama Tangerang. 14 hingga 19 November 2023, putaran kedua Magetan. 9 Desember 2023, Final Four dan Grand Final Livoli Divisi Utama, Kediri.